Niat asal nak bantu peniaga sebab kedai tiada pelanggan. Tapi, sejak malam hangat diperkatakan apabila istri kepada penyanyi Mewi yaitu Ike meluahkan rasa terkejut dengan harga yang dikenakan sebuah kedai makan makanan laut di Johor Bahru. Menerusi perkongsian di IG, Ikin berkata dia hanya merasa dua ekor ikan dan beberapa menu makanan laut lain. Namun terkejut selepas melihat reset harga yang dikenakan kedai tersebut berjumlah 1.260. Menentu itu, memilik kedai makan berkenaan dilihat memuat naik video menjelaskan mengenai perkara tersebut. Mengapa charge dengan harga tinggi begitu sampai 1.260? Menurutnya, ikan yang dipesan bukan dua ekor saja, dan banyak makanan laut lain yang diminta serta ianya untuk 20 orang makan. Memetik di berita info viral, Ikin menjelaskan niat asalnya untuk membantu milik kedai berkenaan karena dilihat tiada pelanggan pada ketika itu. Namun Ikin tidak menyangka keprihatinan itu boleh mengakibatkan timbul isu dingin. Pada awal kami ingin makan di kedai di sebelah, nama Hayat tak kesampaian karena makanan lautnya sudah habis.